zaman eta. Dan
bahkan membeli yang namanya martabat dan hati nurani. Menyanyikan lagu orang dewasa, sinetron ceritanya hanya percintaan, lalu banyak anak bunuh diri karena putus cinta. Gila. Kiai pedofilia. Gila. Mengaku dirinya seh, mengaku dirinya guru, mengaku dirinya orang suci, tapi menikahi anak di bawah umur. Erdan setuju. Apa itu tidak gila? Gak gila tapi Erdan gendeng. Satu lagi, jadi saksi tiba-tiba jadi tersangka lalu ditahan, tapi yang tersangka dibiarkan asik berkeliaran melancong kemana saja. Gila. Pemimpin-pemimpin banyak yang hidup berkelimang kemewahan, tapi rakyatnya dibiarkan hidup sengsara. Hidup di zaman edan memang repot. Mau ikut tidak sampai hati, tapi kalau tidak ikut tidak dapat apa-apa. Sudah menjadi kehendak Tuhan, segila-gilanya orang yang lupa daratan dan hidup merasa bahagia. Tapi lebih bahagia hidupnya orang yang selalu ingat dan waspada. Terima kasih. Setuju. Sauci. Edan tenang.
edan.